Hai, nama aku Afiq. Hari ni adalah hari pertama aku dekat kolej. Apa dia? Diploma? Tak main lah. Aku ada degree kot. Biasalah, hari pertama dekat kolej. Kenalah belagak-belagak sikit. Nak buat apa ni? Kau nak tahu aku jatuh cinta dengan perempuan ni macam mana kan? Jom aku tunjuk. Sorry. Tak apa, it's okay. Tapi macam klise lah kan? Dah langgar bahu, buku jatuh, gaduh-gaduh. Lepas tu bercinta. Couple terus lah senang. Cinta? Jom. Mana dia ni? 2:30 dah ni. Hai awak. Dah sampai. Amboi cantiknya dia. Emilia kan? So, nak jaga sini ke? Yes, tempat ni besar kan? Cantik. Okay, so jom. Siapa lambat belanja minum. Afiq, mana Aci? Tunggu aku. Lui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali. Sejak pertama ku miliki dirimu. Hey, awak penat kan jogging hari ni? Awak penat? Awak tahu tak, kita jalan je tadi tau. Tak jogging pun. Jalan? Yes. Ingat jogging tadi, aduh. Awak? Ya? Yeah. Tak sangka cepat masa berlalu kan? Dah lama kita bercinta punya. Selain dah. Hello? You baru je confess saya semalam tau. Semalam? Semalam? Yes. Semalam. Semalam lah. Dan tanya jugalah aku ketuk kepala kan. So, kita nak buat apa ni? Good question. Cuba awak buat gelak-gelak. Kan jadi short film tu. Aku happy gila dengan Amy. And bahagia sangat. Tapi, benda tu tak lama. Manalah Amy? Dah sebulan dah tak WhatsApp aku, tak call. You seem like the time and love and even and disappear right after this song. So give it. Amy. Awak pergi mana? Saya call awak tak angkat ni. Siapa lelaki ni? Kau cari aku. Kenapa? Kau nampak aku dengan dia kan? So kau faham sendirilah. Kenapa awak cakap? Saya ni kan boyfriend awak. Boyfriend? Fik, perlu tak kau sedar diri sikit? Bro. Kau rumah kau ada cermin ke tak? Kau cermin ke tak diri kau? Kau ada apa? Kau nak belikan awin kau ni barang mahal, barang branded. Kau mampu ke tak? You. Sekarang I dah minta you bersuara tak? So you diam je bagi settle lah. Okay, Fik. Look. You dengan I, you anggap je apa yang jadi before this tak pernah wujud. Tak pernah jadi sebab you dengan I je langit dan bumi, babe. I perlukan lelaki yang macam dia yang mampu bagi I apa yang nak. You mampu I bagi apa? Okay? Sayang, I panas lah kat sini. I rasa semak pula. Otak I, entahlah, jom lah. Mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita menangis tertawa. You, macam mana Liza you? Cukup gila tu, memang tak okey. You macam mana? I tak ada pun. I satu je masalah I sekarang ni. Macam mana I nak beritahu family I? You kenal ke family I macam mana? Afiq, ada dengar cerita tak? Afiq, you tanya I pasal dia. Ini tak penting pun, babe. Yang I risau sekarang ni pasal I. Masalah I. Yelah, sorry. Mesti Afiq, result dia lagi teruk daripada kita kan? Tak kisahlah teruk ke tak.
Tak, sekarang ni I nak relax, I nak chill, I nak balik. I tak ada mood lah nak lepak sekarang ni, nak berborak dengan you. Boleh tak? Kita balik eh. Let's go. Cik Amy. Ni saya. Ah, yes, saya Cik Fat. Okay. Saya engineer rumah. Rumah tu hari tu lah. So, macam mana plan kita yang rumah yang I nak tengok tu? Ah, itulah tu. Tuan rumah tu tak sampai lagi. Tapi dah on the way dah lah. Hari ni I free je. So, tak ada masalah lah. Kita tunggu dia pun. Okay, macam ni. Apa kata kita masuk dalam dulu? Sebab luar kan panas kan? Okay, boleh, boleh, boleh. Alright. Saya follow Cik Fat je lah. I follow saya. Okay. Okay, Cik Amy. Rumah ni dia full finish. Sofa, TV, semua tu dah ada dah. Dah complete dah. So, Cik Amy tak perlu nak fikir nak tambah apa-apa dah. Bagus, bagus. Senang kerja saya nanti ni. Bawa badan je, Cik Fat. Bawa badan je, Cik. Tapi itulah, Cik Amy kena tambah satu lagi. Ya, yeah, apa dia? Cik Amy kena tambah calon suami. Tak boleh, Cik. Saya gurau, saya gurau. Eh, jap, telefon saya bunyi. Okey. Halo! Oh, dah sampai dah? Kat bawah? Okey, saya turun sekarang. Saya turun sekarang. Okey, okey, bye. Cik Amy, tuan rumah dah sampai kat bawah. Jom. Dah sampai? Haa, okay, jom. Okay, so tadi semua okey. Semua okey. Haa, itu dia. Itu dia Cik Afiq. Cik Afiq! Alah, klise lah cerita ni. Kena tinggal dengan perempuan je, tutup kaya. Tapi, bagi aku cerita ni betul lah. Bila kau broken, kau boleh pilih sama ada kau nak meroyan atau kau nak bakar balik semangat kau. Kita kenalkan eh. Cik Afiq, ni penyewa baru yang nak sewa rumah Cik Afiq. Nama dia Amy Mapiah. Amy Mapiah namamu? Walah. Afiq, saya pelik lah. Macam mana awak boleh jadi kaya macam ni lah? Sebab before dia kata awak tak lepas Sam kan? Tak lepas? Tak lepas? Nak cakap broken tu memanglah broken. Tapi aku fikir balik, buat apa nak broken lama-lama? Tak ada guna pun. And by the way, aku lepas je Sam. Cuma aku tak banyak habiskan masa dekat college lah. Habis je exam, aku terus balik and sambung study. Macam itulah cerita saya. Okey, habis tu macam mana awak boleh jadi kaya macam ni? Yalah, awak ada kereta besar, rumah besar. Aduh, nak kena flashback lagi. Aku ni jenis tak suka kerja bawah orang. So, aku buatlah bisnes kau-kau punya. Hasil gigih usaha aku, aku dapat reward diri aku beli kereta. Tak cukup dengan bisnes, aku beranakkan lagi duit aku dengan trading bersama Okta FX. Okta FX tu apa, Cik Afiq? Okta FX ni forex broker yang paling relevan nak guna sekarang. Apps copy trading yang paling senang. Yelah, semua bank support dia orang. Tapi kan awak, setahu saya lah, awak kan tak tahu apa-apa kan pasal trading. So sebab tu kena belajar. Dalam tu, dia orang ada sediakan live trading, market tips, webinar. Dalam tu semua dia orang ada sediakan. Senang kita nak faham. Wow, IOI support tak? Sekarang dia dah support dah. Dulu dia tak support tapi dia dah upgrade. Sekarang semua dah boleh buat. Wah! Afiq, saya minta maaf lah apa yang jadi, apa yang buat dekat you selama ni. Maaf? Macam ni lah, aku pun sebenarnya nak minta maaf dekat kau. Sebab aku tak boleh nak maafkan kau. Maaf aku ni terlalu mahal untuk perempuan murah macam kau. Apa tak boleh buka ni?